Rangkuman hasil pertandingan babak semifinal Euro 2024 mempertemukan timnas Spanyol menghadapi timnas Perancis. Pertandingan tersebut berlangsung di Allianz Arena Stadium, Rabu 10 Juli 2024. Timnas Spanyol menjalani pertandingan babak semifinal Euro 2024 menghadapi timnas Prancis. Pada pertandingan tersebut, timnas Spanyol berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 2-1. Timnas Spanyol sempat tertinggal terlebih dahulu melalui gol cepat dari Randal Kolo Muani pada menit ke-8. Namun timnas Spanyol berhasil menyamakan kedudukan melalui gol dari bintang muda Spanyol Lamine Yamal di menit ke-21. Bahkan berselang 4 menit kemudian, tim Matador Spanyol berhasil berbalik unggul melalui gol dari Dani Olmo di menit ke-25. Dan skor 2-1 tersebut bertahan hingga pertandingan usai. Dengan hasil demikian, timnas Spanyol berhak melaju ke babak final Euro 2024. Sementara timnas Prancis harus tersingkir di babak semifinal Euro 2024. Berikut ini catatan statistik jalannya pertandingan antara kedua tim. Dan berikut ini jadwal pertandingan babak final Euro 2024. Timnas Spanyol masih akan menunggu siapa yang jadi pemenang antara timnas Belanda versus timnas Inggris. Pertandingan final tersebut akan berlangsung pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pukul 3.00. Demikian informasi rangkuman hasil pertandingan babak semifinal Euro 2024 antara timnas Spanyol menghadapi timnas Prancis. Saksikan terus keseruan pertandingan Euro 2024. Sampai jumpa, salam olahraga.